Bertempat di ruang Komisi C Gedung Sekretariat DPRD Kota Batu, Komisi C DPRD Kota Batu mengadakan kegiatan rapat kerja dan audiensi bersama dengan BNN Kota Batu. Kegiatan kali ini dilakukan terkait dengan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hamim Tohari, kali ini dihadiri secara langsung oleh anggota Komisi C DPRD Kota Batu, bersama dengan anggota dan Kepala BNN Kota Batu. Dijelaskan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hamim Tohari, bahwa dalam rapat kali ini, BNN Kota Batu juga menyampaikan perlunya ada masukan dari Komisi C DPRD Kota Batu terkait dengan adanya beberapa program yang perlu disosialisasikan. Selain itu, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BNN Kota Batu, maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan secara maksimal. Disampaikan oleh Hamim Tohari bahwa anggaran yang dimiliki oleh BNN yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Ya, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari BNN, yang mana beliaunya dari BNN adalah memberi masukan, minta masukan kepada kita, yang mana memang ada program-program yang perlu direalisasikan. Karena keterkaitan anggaran yang di BNN cuma 2 miliar, sehingga kegiatan-kegiatan kurang maksimal. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.